sepi guys, karena corona. Jadi tidak boleh berkumpul-kumpul. Lumayan gede stasiunnya. Oke, kita beli kopi. Ini coklat macchiato dan Mbak Ella karamel macchiato. Yang ini adalah tempat mesinnya untuk ngisi saldo. Udara udah agak mendingan tapi tetap masih dingin. Ya udah dulu gitu ya. Udah lewat deh. Kita pakai masker nih, jadi mohon maaf tidak gitu kelihatan suaranya. Kelihatan. Kedengeran. Tidak kedengeran. Aduh, melorot ke hidung gue. Kita mau naik tram karena kita mau ke pasar nih, pasar tradisional. Nunggunya di sini. Kita lagi di kota Blak. Pasar Blak. Di Pasar Blak kok kota Blak sih? Di kota Rotterdam, Pasar Blak. Itu kayaknya kota. Nah, di sana itu ada pasar beceknya, guys. Pasar becek. Ini namanya Mark. Lah, kok ke gua jadinya? Nah, yang besar ini, gedung yang besar ini Mark Hall. Dalamnya banyak makanan, banyak supermarket, enak deh. Enak, maksudnya seru. Nah, ini Pasar Blak tuh yang rame banget. Jadi kalau mau beli cabai rawit, kentang tuh macam-macam. Ribet banget bayang megang-megang kopi ya. Buang dulu dah. Yang di sana tuh guys, kalau kalian lihat yang warnanya kuning, yang bentuknya kayak dadu, itu namanya Kubus House, rumah kubus. Gila, nunggu siapa lagi kan? Rame banget nih. Kita pengen jalan-jalan ke sana sebenarnya, pengen ngelihat menerobos orang-orang itu. Tapi kok rasanya sulit ya, Cie?
tanya sama mama dulu. Sama mama ya lah. Di sini enggak, dia minta buatin sayuran. Di sini juga ada Starbucks keliling guys tuh. Kopi keliling. Ini udaranya masih dingin loh guys. Tapi ya elah emak, awas emak, jangan ngalingin emak. Dia lagi sibuk mbak. Nah ini nih, Starbucks keliling. Tuh. Hey guys, pasar tradisional dia yang ada di Rotterdam. Sekarang. Datang beli apaan ya? Oh, ini adalah bramladaza kentang gorengan orang Belanda. Kentang goreng gitu. Ini terkenal di sini. Lumayan enak sih. Ada sausnya, saus kacang, saus sambal, mayonnaise gitu. Nah kita mau beli tas gini, tas dorong. Mak-mak banget deh. Jadi biar kita nggak capek, tinggal dorong-dorong. Yang mana ya mbak? Halo. Dorong ini ini. Ya. Yang empat ini, empat roda. Iya. Iya itu juga bisa mbak. Iya. Hell door man. Mahal banget, 140 euro. Eh bujug. Sejuta masa. Belanja apaan gitu? Mahalan tas daripada belanjaan. Tapi yang dipegang itu murah tuh, di pasar tuh. Ah coba, coba ntar. Kalau murah, gue juga mau beli. Kofil, Deze? 29. Oh, 29. Habia Andara Kloro? Iya, itu Andara Kloro. Iya, gue mahal. Meskin blau, ya blau of sort of blau. Guys, jadi aku mau beli yang warna biru karena temanku Mbak Ella udah beli yang warna pink nih. Eh mana sih? Tuh. Nah kalau aku yang warnanya biru lumayan banget untuk belanja, nggak perlu ditenteng di Gameblog capek gitu. Nih kita udah beli nih guys, langsung kita pakai. Kita mau belanja agak banyak. Ini karena lagi corona aja nih guys, jadi tidak begitu ramai. Biasanya kalau nggak corona, iya benar. Biasanya kalau nggak corona, ini rame banget. Saya susah untuk apa videoin gini tuh susah. Mau. Beli ikan kita. Aku beli ikan bandeng sama ikan makarel itu kayak ikan kembung. Terus minta dibersihin sama si ini bapaknya ini. Ikannya seger-seger banget. Kemarin sama si Menir itu kan dia heran gitu. Enak sih. Thank you.
lagi di dalamnya Mark Hall. Di sini banyak makanan nih, lihat. Nah, aku mau ke toko Asia, toko Cina. Namanya Wah Nam Hong. Mau beli terasi. Sepi ya. Antri cuy. Oh, sampai situ ya antrinya. Ya, kita perlu ngantri enggak? Males ya. Males deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantri cuy, enggak jadi. Males. Kita cari makanan aja yang bisa di take away ya. Apa nih, Mbak? Burger. Kita lihat dulu ya, bentar ya. Kita lihat sampai habis ya. Aku lapar banget. Tapi kita mau lihat dulu. Wih, gila sosisnya, Mbak. Ini gak enak. Nah, ini spesialisnya ikan. Tapi gue kalau makan ikan, ini asin banget sih ikannya ya. Iya, emang enak. Males, oh. Tuh ada Dunkin Donuts. Makan apa ya, guys? Oh, itu hot dog. Apa ya? Apa? Tunggu deh, apa deh ini deh, coba ini nih. Pak. Pan ini deh kali. Pan ini aja deh gue. Kita beli ini, pan ini sandwich yang tuna. Tapi kita makannya take away karena di sini nggak bisa dine in. Nih, kita akhirnya makan siangnya panini, isinya ikan tuna gitu. Kagak ada nasi, guys. Aduh, nyublek dah gue nabrak. Nah, ini banyak yang udah tutup ya, kesian deh. Ini cheese. Keju-keju. Mbak, kita kagak fotoan dulu di sini. Susah ya, ribet. Ntar aja deh, ntar. Wafer cheese. Churros. Banyak pertokoan yang pada tutup tuh karena dampak coronavirus. Nyebelin. Kita mau makannya nanti di luar nih, guys, sambil duduk karena nggak ada tempat duduk. Nggak boleh duduk maksudnya. Kita duduknya di luar aja ya. Untung udaranya agak enakan. Nah, kita makan ya ini panini. Panini, bunininya mana? Makan dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini duduk. Duduk ini terkenal banget akan apa tuh? Kue-kuenya gitu. Duduk patisserie. Saya udah nyampe di rumah, guys. Yang tadi saya beli di pasar adalah ini, jeruk nipis.
Satu bungkus ini 1 euro. Isinya berapa ya? 1, 2, 3, 4. Isinya 9 atau 10 sini. Tuaga 4. Oh, 9. Ini juga. Jadi aku beli 2 bungkus. Sebungkusnya 1 euro. Jadi aku beli 2 bungkus 2 euro. Terus aku juga beli ikan, ikan makarel atau ikan kembung sama ikan bandeng. Ini mohon maaf ya, tapi nggak aku liatin karena aku harus ngebongkar. Nah, ikannya ini aku mau masak buat makan malam hari ini. Terus aku juga beli ini roti isinya ayam.